Pada video kali ini saya dan Lato Juma akan pertunjukkan ya cara kami mengelem rangka merak dengan kertasnya. Ini untuk pengiriman ke Pak Wahyu di Bu Banggai. Dia membeli lengkap dengan pintu-pintunya dan satu sangat jadi sudah siap pakai ya. Ini merak yang akan dikirim ke Lu Banggai. Pak Juma sedang memasangkan benangnya, kemudian nanti akan dilem sama kertas itu dan akan dites terbang. Sesudah dites terbang bagus dan pintu-pintunya, baru dibongkar lagi. Baru nanti dikirimkan dalam keadaan tidak utuh ya, dilepas. Kepala meraknya ada ikut. Terus untuk pengetesan ini menggunakan kertas oranye. Nah itu dikasih lem Korea di sambungan-sambungannya. Jari kiro. Nah biar jangan bergerak kata Pak Juma. Kasih lem Korea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agat kereba, apa kabar? Sampu bisa selamat datang. Saudara-saudara, kembali lagi nih bertemu dengan channel kesayangan kita, Sampu kita. Nah, maduhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu dalam keadaan ya sehat walafiat, saya doakan berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebenarnya video ini lengkap, tetapi saya tidak menyangka kalau memori HP saya penuh. Jadi hanya pada sampai hampir selesai sih sudah. Tapi tidak sampai selesai betul. Tidak sampai pemasangan ekor ya. Tapi secara garis besar bisa dilihat lah bagaimana cara biasanya Lato Juma mengelem kerangka layangan meraknya dengan kertasnya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam yang bersedia. Jangan lupa like, share, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan pintu-pintunya. Iya, Pak. Ini pintu-pintunya ya. Nanti akan di tes terbang bersama merak. Akan dikirim untuk Pak Wahyu di Lu Banggai. Masang pintu nanti dijepit saja langsung di situ. Nah, baru nanti dikasih pakban atau cincin yang dikasih anu rotan nanti. Jadi praktis pasangnya. Begitu nanti posisinya. Oke. We'll be right back.
Oh!